Dan saya bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Takbir. Allahu Akbar. Fitria Yusuf mengaku memilih untuk memeluk agama Islam dan menjadi mu'alaf karena terinspirasi dari perbuatan ayahnya selama ini. Seperti diketahui ayahnya, Yusuf Hamka aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Di antaranya, nasi kuning Rp3.000 untuk para mu'alaf dan mendirikan 1.000 masjid dengan arsitektur Tiongkok di berbagai daerah di Indonesia. Melalui berbagai kegiatan sosial ayahnya itu, Fitri melihat nilai-nilai agama Islam yang luhur dan saling mengasihi yang begitu kuat, sehingga ia membulatkan tekad untuk memeluk agama Islam. Pembacaan syahadat Fitria dilakukan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat pada Kamis 12 Maret 2020 di Masjid Lautse Yayasan Karim Oi, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Fitria membaca dua kalimat syahadat dibimbing oleh Wasekjen MUI Pusat Kiai Haji Zaitun Rasmin. Sering melihat ayah saya aktif dengan berbagai kegiatan sosial agamanya dan turut terlibat membuat jiwa saya tertarik dan terpanggil untuk memeluk agama Islam. Alhamdulillah hari ini saya menjadi mu'alaf, ujar Fitria. Yusuf Hamka, pengusaha sekaligus ketua organisasi Muslim Tionghoa, nampak terharu melihat proses pembacaan dua kalimat syahadat oleh putrinya tersebut. Selain kecantikannya yang mempesona, Fitria Yusuf adalah penerus bisnis jalan tol PT Citra Marga Nusapala Persada TBK atau CMNP. Sebelumnya ia adalah komisaris di perusahaan pengelola jalan tol tersebut. Sebelum terjun ke dunia bisnis, wanita kelahiran tahun 1982 ini sudah terkenal di kalangan industri fashion. Kecintaannya pada mode dan shopping telah menjadikan sosialita yang satu ini sebagai penulis buku bestseller dan fashion editor di beberapa media ternama.